Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton SME bersama saya Najib Aruf. Episod kali ini saya ingin bawa anda ke Kuala Terengganu, satu perniagaan menjual roti dan juga kek, Zik Bakery. Nama syarikat ini sangat menarik kerana daripada permulaan sudah pastilah hampir ke semua perniagaan itu bermula daripada bawah. Namun apa yang menariknya, pengembangan tersebut membuka beberapa cawangan dan kini mempunyai central kitchen sendiri di Kuala Terengganu. Dan bagaimana untuk mengimbangi kos antara jualan di Kuala Terengganu yang perlu pada harga berpatutan kerana kos membeli yang sedikit rendah di kawasan tersebut, namun pada masa sama bermain dengan volume game untuk memastikan bahawa jualan itu mengangkat lagi syarikat ke peringkat yang lebih tinggi, dan pada masa yang sama usaha murni syarikat dalam melibatkan tenaga kerja yang orang klien dan upaya OKU dan juga pelajar-pelajar tercicir sekolah ini diambil, dilatih untuk mendapat kepakaran bukan sahaja untuk bekerja, malah membuka perniagaan mereka sendiri. Kita saksikan kisah Zik Bakery. Zik Bakery hanya memulakan perniagaan di dapur rumah. Namun, potensi besar perniagaan roti dan kek di Kuala Terengganu membuatkan pemiliknya, Suzana Saleh, tekad membuka kedai kek sendiri. Hari ke hari ia berkembang ke beberapa cawangan sehingga mampu membuka central kitchen sendiri. Namun, adat usang perniagaan, cabaran pasti wujud. Bagi Zik Bakery, harga produk tidak boleh terlalu mahal. Adalah kawan-kawan yang beritahu, kau niaga murah sangat, kau jual macam ni kan. Kau suka tetap, kita tengok pasaran kita. Sebab pasaran kita dan kita tengok potensi customer kita. Jadi untuk bisnes Zik Bakery, kita customer kita, range kita daripada pertengahan dan ke bawah. Jadi pertengahan kita tak boleh jual mahal, tapi volume dia besar. Sebab macam kalau kita tahu, kalau dari segi logiknya, orang yang berbayar tinggi ni anak tak ramai dibandingkan sederhana ni. Family dia besar. Dan diorang pula dari segi makanan, alhamdulillah memang orang kata membeli tu dalam volume yang besar. Jadi kat situ tawarkan harga rendah dan dia boleh membeli lebih lagi daripada kalau kita letak harga tinggi, kita punya customer, volume kita kecil, jadi tak boleh nak berkembang sangat. Suzana berkata antara cabaran lain syarikat adalah untuk mengimbangi kos bahan mentah yang meningkat. Ini sukar dilakukan kerana bagi memastikan kebersihan dan halal, Zik Bakery tidak boleh berkompromi dengan kualiti bahan mentah. Sangat membebankan dan orang kata lebih kepada kalau kita sendiri tak ada, orang kata tak ada inisiatif dari dulu kita berjimat-jimat, tak rasa Zik Bakery pun dah lama dah terpaksa dikuburkan. Tapi oleh kerana kita ni orang kata dalam keadaan lebih kepada selain pada tuntutan Fardu Kifayah, kita buat penyediakan makanan halal Taiban ni, kita banyak berkorban. Berkorban kerana terpaksa menanggung kos-kos yang orang katakan macam gini, lebih kepada macam hari ni kita boleh katakan lebih kepada macam sentiasa membuatkan usahawan seperti kami ni dalam keadaan menangis keluar. Impak dia bila orang kata kejatuhan nilai wang kita, ringgit kita, bahan mentah yang masuk tu berkali-kali ganda, harga dia naik. Jadi kami ni tak ada pilihan. Orang boleh kata dah tak boleh pakai, orang kata tak boleh pakai barang, janganlah pakai benda mahal, jangan beli. Dan kita nak buat produk. Betul tak? Kita tak boleh substitute senang-senang benda, bukan semua benda kita boleh substitute. Ada setengah benda yang tidak boleh substitute. Jadi kita terpaksa beli, tapi kos tinggi, tapi kita pula tak boleh jual dalam keadaan harga tinggi dekat pasaran. Bila kita jual harga tinggi pasaran, barang tu tak boleh jual. Cabaran bukan sahaja datang dari pengurusan syarikat, sebaliknya maklum balas pelanggan juga harus diurus dengan baik. Antara peristiwa yang sukar dilupakan beliau adalah apabila berlaku kesilapan dalam pembuatan kek sehingga jualan beliau jatuh mendadak. Pernah terjadi kita orang kadang-kadang netizen pun kena tolonglah, jangan terlalu cepat membayarkan sesuatu benda. Contoh terjadi pada kita, student praktikal kita lupa nak bawa keluar kon untuk roti tu. Kon tu pun besar, bukan kecil, boleh tertelan. Tapi dia orang viralkan benda ni, efek dia perniagaan kita hari tu cat bulan, dekat 3-4 bulan kita terpaksa bisnes kita lari, separuh hilang bisnes.
Bagi Suzana, perniagaan bukan sekadar mengejar untung untuk diri sendiri, sebaliknya melibatkan tenaga kerja bukan mahir yang perlu diberi peluang. Ini termasuk pelajar tercecer dan orang kelainan upaya OKU yang sukar mendapat pekerjaan. Alhamdulillah, setakat hari inilah kebanyakan yang bersama kami di Zibakery, kebanyakan kita ambil anak-anak yang tercecer dari pelajaran. Okay, maksudnya dia tak boleh meneruskan pengajian dari segi akademik, tapi kemahiran dia ni kita sijilkan mereka. Maksudnya bila mereka bekerja sambil belajar, maksudnya sampai cukup tahap tu, dia orang dapat sijil tahap 2, tahap 3. Dan juga kami ni juga daripada dulu, daripada Zibakery tertubuh 2006 tu sampai hari ni, kita ada pekerja-pekerja daripada OKU. Yang mana ada yang bisu, ada tak, tapi dia orang boleh bekerja. Dan kita layan dia sama je macam staff-staff kita lain. Okay, dari segi itu, itu antaranya sebab kita tubuhkan kita punya akademi, Bakery Zik. Yang mana daripada situ kita mencari di orang kata contohnya di kadar-kadar, di perkembangan-perkembangan. Yang mana orang anak-anak yang tak mahu belajar, tak mahu pergi bidang akademik, kita ambil latih dia melalui JPK. Kita sijilkan dia, duduk 6 bulan kita, bila dia dah habis daripada persijilan dia, kita bagi pilihan. Sama ada dia nak bersama pelajaran ataupun dia nak duduk dengan kita. Jadi ada juga yang kita develop dia jadi usahawan. Dalam era serba mencabar termasuk perniagaan atas talian, Zik Bakery juga tidak mahu terlepas peluang. Meskipun akui tidak pakar dalam soal perniagaan atas talian, namun Suzana tekad mengambil pakar untuk menembusi platform atas talian. Sebelum ni, sebenarnya Kak Su mengalami kejutan, orang kata kejutan yang bila era online ni dia jadi boom, kita masa tidak bersedia. Sebab kita rasa shock sebab orang datang dekat kedai. Tapi bila kita tengok, kita punya sale makin lama makin turun. Memang ada kesan? Sangat kesan. Tinggi. Boleh katakan separuh hilang bisnes kita. Okay, jadi Kak Su pun dengan umur macam ini cukup belajar untuk sistem online ni. Tapi nampaknya dengan anak, dengan family, dengan masa lagi tak mencukupi. Jadi kita buka peluang kepada anak muda. Kita ambil staff-staff dan misalnya ijazah yang berkemahiran yang duduk membantu kita di segi marketing. Bergerak ke hadapan, dia berharap jenama Zik Bakery mampu dibuka di pusat beli belah besar termasuk KLCC. Itu adalah salah satu cita-cita Kak Su. Dan Kak Su berharap maksudnya dengan kemahiran yang kita ada ini, kita luaskan lagi, kita pasarkan lebih di tempat yang orang kata macam kalau kita nak pergi ke contoh pergi ke luar lagi jauh tak mampu. KLCC boleh menjadi satu orang kata muncul tanda kejayaan Zik Bakery boleh duduk berada di dalam. Adat perniagaan, pelapis perlu disediakan untuk memastikan kesinambungan perniagaan. Bagi Zik Bakery, sejak dari awal bersiap sedia mencari pengganti untuk kelangsungan syarikat. Buat masa sekarang ni Kak Su dah start, yang mana Kak Su banyak sekarang ni ambil staff-staff yang setia, yang muda-muda ni menjadi pelapis Kak Su. Dan Kak Su dah turunkan ilmu ni, dan Kak Su sekarang ni pula cuba buat satu orang kata memikir untuk dia joint venture dengan kita. Bukan sebagai pekerja tapi sebagai rakan kongsi kita. Dan dah start, anak-anak pun sudah start dah. Walaupun baru masih bersekolah ni, kita dah start kata bagi pendedahan awal kepada mereka. Yang mana kita nampak potensi perniagaan ni kita boleh serap kepada mereka. Kini Suzana mampu tersenyum bangga. Meskipun anak dilalui bukan mudah, namun ia berjaya diredah. Lebih membanggakan beliau, peluang pekerjaan untuk anak tempatan disediakan sekaligus menjadi sumbangan tidak ternilainya kepada pembangunan komuniti. Okey, itu antara kisah yang menarik oleh Zik Bakery di Kuala Terengganu. Impian besar disusun oleh syarikat untuk menghadirkan jenama itu, Zik Bakery, di KLCC untuk sama-sama bertanding dengan jenama-jenama antarabangsa di KLCC, pusat membeli belah terkemuka di Ibu Negara sendiri. Dan kita ucapkan selamat berjaya. Dan sekian sahaja SME bersama saya, Najib Arof. Esok kita akan bercakap lagi tentang kedudukan SME dan juga PKS di Malaysia. Apa yang mereka mahukan, cabaran mereka, jatuh bangun mereka kerana SME dan juga PKS ini bukan hanya cerita kejayaan, cerita kegagalan dan bangkitnya mereka untuk meneruskan perniagaan mereka dan menjadi inspirasi kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Saya Najib Arof. Assalamualaikum. Salam hormat.